Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Malam, diusir dari rumah, wanita bingung tinggal di mana. Saat tas anaknya dibuka, isinya bikin nangis. Sudah 9 tahun, aku menikah dengan mantan suamiku. Kami memiliki anak perempuan berusia 7 tahun. Karena selalu bertengkar, sehingga menyebabkan hubunganku dengan suami jadi tidak harmonis. Hingga akhirnya, sepakat bercerai. Dilansir dari Era Baru, setelah bercerai, anak menjadi hak asuhku. Rumah milik suamiku. Rumah dibeli mendiang ayah mertua semasa hidup atas nama mantan suamiku. Saat perceraian, kami membuat kesepakatan bahwa aku dan putriku untuk sementara tetap tinggal di rumah sebelum mendapatkan tempat tinggal baru. Sementara dia tinggal di luar, dan dia setuju dengan kesepakatan itu. Sebelum bercerai, aku hanya tinggal di rumah merawat anakku. Sekarang aku terpaksa harus mencari pekerjaan untuk keperluan aku dan anakku sehari-hari, dan aku pun mendapat pekerjaan sebagai sales. Namun, aku tak menyangka, kurang dari 2 bulan, mantan suami pulang ke rumah. Mengatakan bahwa dia akan menikah, menyuruh kami pindah dalam tempo 1 minggu. Aku benar-benar tidak menyangka secepat itu dia mau menikah, dan tidak menduga setega itu dia mengusir kami. Bukannya tidak mau pindah, aku bilang kepadanya untuk membantu mencarikan dulu sebuah rumah kontrakan yang sederhana, sekalian bayarin dulu uang sewanya. Nanti akan aku ganti setelah gajian. Tapi dia menolaknya, malah langsung mengusirku dan anakku. Aku pun tidak ada tempat bernaung dan tidak tahu harus kemana. Terpaksa aku ke rumah tua, di ibu mertua. Dan untungnya ibu mertua menerima kedatangan kami dan menyuruh kami untuk sementara tinggal dulu di rumahnya, dan mengatakan bahwa putranya yang salah, meminta saya untuk tidak menanggapinya. Namun, belum 2 minggu tinggal di rumah mertua, mantan suami tiba-tiba datang. Dan ia langsung berkata dengan nada kasar, begitu melihat aku berada di rumah ibunya, dia meminta uang sama ibunya. Katanya mau ganti mobil saat menikah nanti, tapi ibunya tidak memberinya dengan alasan tidak punya uang. Mendengar hal itu, ia pun bilang mau menjual rumah tua ibunya. Kemudian menyuruh ibunya pindah untuk tinggal bersamanya. Namun ibunya tidak setuju, dan dia mulai marah-marah di rumah ibunya. Dia mengatakan bahwa pacarnya sekarang sedang hamil dan akan segera melahirkan. Bayi yang dikandungnya berkelamin laki-laki, jadi ibu mertua tidak ingin keluarganya tidak punya keturunan, maka dia akan menyuruh pacarnya untuk menggugurkan anak itu. Mendengar ancaman anaknya, ibu mertua pun terpaksa menyetujuinya. Saat itu, hatiku pun seketika mendingin. Ternyata mantan suami telah lama selingkuh, dan tak disangka ibu mertua juga setuju menjual rumahnya demi cucu laki-lakinya. Sambil menahan air mata, aku pergi, dan tak disangka ibu mertua menyusulku sambil membawa sekantong makanan dan dimasukkan ke ransel putriku, sambil berkata menyuruhku mencari kontrakan. Aku langsung berpaling dan pergi setelah mendengar kata-katanya. Kemudian
aku menginap sementara di sebuah hotel. Saat sedang merapikan barang-barang putriku, aku membuka barang dari ibu mertua. Selain jumlah makanan, aku melihat sebuah buku tabungan, dan ketika aku buka, ada 260 ribu yuan atau sekitar 500 juta rupiah. Berikut kartu ATM beserta nomor PIN-nya yang tertulis di atasnya. Saat itu, saya pun mengerti ibu mertua sengaja menyerahkan buku tabungan dan ATM ini kepadaku, dan sekilas aku merasa telah salah paham kepadanya. Dan saya merasakan seberkas kehangatan dalam perkawinan yang gagal ini. Dan tak disangka, kehangatan ini dari ibu mertua. Entah aku yang harus merasa sedih atau terharu. Dan tanpa disadari, air mataku pun mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.